di sebuah toko hamburger. Pagi-pagi di toko hamburger terkenal di kota Lampung. Wah, baru buka nih toko hamburgernya. Warung hamburger terenak di Lampung. Dia jual french fries harganya 3 rupiah, kebab harganya 4 rupiah, dan hamburger harganya 9 rupiah. Yuk, kita lihat yuk dia masaknya kayak gimana di dalam. Wah, di dalam toko hamburgernya ada kokinya yang namanya Rudy sedang memasak hamburger. Nah, ini ada saus tomat, mayones, tumpukan daging. Nah, ini dia sedang memasak hamburgernya. Ternyata kokinya si Rudy ngantuk, dia tidur. Waduh, bahaya nih teman-teman. Masak, masih nyala kompornya, tapi ditinggal tidur. Waduh, kalau kayak gini bisa apa nih teman-teman? Bisa kebakaran ya? Wah, bener deh, jadi kebakaran teh toko hamburger punya Rudy. Wah, apinya sudah mulai keluar. Wah, tempat sampahnya juga kebakaran. Tapi tenang saja, karena di kota Lampung ini ada pemadam kebakaran yang canggih sedang menuju. Langsung datang ya. Langsung datang ya, naik motor. Pemadam kebakaran datang. Stin, bawa mobil. Wah, ini mobilnya nih yang buat pemadamnya. Ini mobil pemadam kebakarannya canggih mobilnya. Nggak ada yang nyetir ya, tapi bisa gerak tuh. Sama dia ada pemadam kebakaran bisa gerak-gerak. Nah, siap memadamkan api karena ada siraman air. Bukan siraman rohani tapi siraman air. Nah, yuk sekarang kita padamin yuk apinya. Kita naikkan pemadam apinya. Wah, tinggi. Sampai nggak ya? Belum sampai nih. Sekarang kita tembak. Oh, mati satu. Mati dua. Habis itu kita tembak lagi. Yang terakhir, tok, mati deh. Nah, akhirnya selamat. Terima kasih Pak Pemadam Kebakaran. Aduh, masalah ya kalau masak nggak boleh ditinggal, harus ditungguin. Bahaya teman-teman. Iya, kita harus hati-hati dengan api. Jangan sampai rumah kita kebakaran. Jangan main api ya anak-anak ya. Bye.